Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa salli ala rasulihil karim. Saudara Menteri Digital Gobind Singh Dio, Saudara Tan Sri Syahril, Pengurusi Kumpulan Aksi Atta Bank, Saudara Tan Sri Ahmad Badri, Pengurusi Bankan RHB, Saudara David Lau, Pengurusi Busbank, Wan Sud, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ziata Berhad, Puan Fauzia Amanullah, Ketua Pegawai Eksekutif Busbank. Terima kasih atas kata aluan yang menarik tadi. Saudara Rashid Muhammad, Pengarah Urusan RHB, dan semua tetamu dan rakan-rakan, terutama penggerak-penggerak bank yang sangat entusiastik. Terima kasih. Baik, hari ini kita sebenarnya melakukan suatu penemuan penerokaan baru dalam apa yang dibicarakan dalam negara kita sebagai transformasi digital. Apa kebimbangan kita? Kebimbangan kita selama ini ialah bila kita bicara hal-hal yang besar soal memacu pertumbuhan ataupun transformasi digital, kebimbangan terbesar termasuk dalam artificial intelligence ialah ia akan melebarkan lagi jurang di kalangan rakyat terbanyak yang miskin, yang di sama ada di bandar atau desa atau pedalaman. Dia akan menambah, melebarkan jurang. Itu kebimbangan kita. Sebab itu saya alu-alukan ya langkah dan ikhtiar Busbank, kerana pendekatan ini memberi kefahaman, pencerahan kepada rakyat apa erti digital, dan kemudian cara langsung melalui Busbank ini memberi manfaat langsung kepada rakyat terbanyak yang tidak memikirkan bank itu hanya untuk kepentingan golongan menengah dan atasan. Jadi saya salute dan terima kasih ke atas inisiatif ini dan memberikan satu manfaat kepada rakyat terbanyak. Tahun lalu Bank Negara Malaysia telah meluncurkan apa yang disebut Rangka Kerja Rangkuman Keuangan 2023-2026, iaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan seluruh rakyat Malaysia. Ini agak satu usul atau cadangan atau ikhtiar yang menarik, tetapi agak tercabar kerana banyak memikirkan bagaimana mungkin kita perkenalkan suatu pendekatan yang canggih. Kerana kadang-kadang di kalangan masyarakat kita dengar digital itu menggerunkan, artificial intelligence lagi menakjubkan. Jadi bunyinya pun dah menakutkan, apalagi nak mengamalkan. Jadi sebab itu ada kerangka bagaimana untuk menarik minat dan penyertaan. Ini yang paling penting. Busbank itu satu ikhtiar. Sebab itu saya, bagi saya, mengapa saya pilih untuk hadir secara peribadi, pertama ia satu penerokaan baru, suatu lonjakan dari segi digital. Yang keduanya, satu ikhtiar yang akan memberi kesempatan kepada rakyat memahami apa dia transformasi digital dan keperluan bersama-sama memanfaatkan ikhtiar baru yang sangat penting bagi negara kita. Dan ketiga yang juga penting, terutama dalam pandangan peribadi saya kuat dengan hati nurani saya, iaitu ia akan membantu memberikan peluang dan kesempatan bagi rakyat terbanyak yang tidak mempunyai modal besar atau syarat-syarat yang ketat untuk buka akaun bank dan sebagainya. Dan melalui Boost Bank ini, dia akan terus dapat manfaat daripada kemudahan yang ada melalui digital. Jadi bagi sebab itu, bagi saya soal ialah tentu pembayaran tanpa tunai satu hal,
digital, tetapi dia memberikan apa yang dikatakan penyertaan, yang disebut inklusif ini ya. Maksudnya memberikan ruang penyertaan yang ramai. Dia dalam apa-apa perubahan ini kadang-kadang kita selalu ada masalah. Dia memberi manfaat kepada orang elit, orang atasan. Kadang-kadang perang pandangan yang dibawa oleh kerajaan ke mana-mana itu dibimbangi yang beri manfaat pada kelas tertentu. Maka sebab itu Boost Bank ini ada faedah dan kelainannya. Jadi memang ada peningkatan sejak 2011, kita tengok ada peningkatan transaksi per kapita dan naik, tetapi masih rendah. Sebab itu tanggungjawab kita bersama, dan saya ucap tahniah kepada Axiata dan RHB yang turut membantu, kerana sasaran yang telah ditetapkan ialah 400 transaksi per kapita pada tahun 2026. Ini tidak merupakan sasaran yang terlalu tinggi, sukar untuk dicapai. Malah saya jangka kalau kita ada asakan lebih kuat untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita, kita harus capai lebih awal daripada itu. Maknanya daripada sekarang harus ada suatu gerakan yang bersungguh-sungguh, dan saya harap keluarga dalam Boost Bank ini, Axiata, RHB sebagai tunggaknya, harus turun dan menyebarkan supaya kemudahan ini akan dimanfaatkan oleh PMKS, ya, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, keutamaan kita, tetapi juga kepada rakyat terbanyak. Ini baru kita ada makna. Kita dah bunyi inklusif. Mana inklusif? Penyertaan yang ramai. Inklusif bukan untuk kelompok kecil. Inklusif ni maknanya penyertaan ramai, supaya apa saja kemudahan kita berikan itu akan dinikmati oleh ramai. Ini maksud ekonomi madani. Ekonomi madani ini di antara tunggaknya tentunya transformasi digital. Tetapi kelainannya dengan program ekonomi biasa, bukan saja kemampanan. Negara tak boleh maju kalau kita tak pacu pertumbuhan. Kita tidak mungkin pacu pertumbuhan kalau tidak ada pelaburan dan keyakinan. Dan semua ini nampaknya datang dalam setahun ini, alhamdulillah ya. Dan beberapa minggu yang lalu, saya bayangkan ya, Microsoft lebih 10 bilion, Google 3-4 hari sudah 110 bilion. Ya. Dua dalam 3-4 hari yang lalu, Mubadalah, satu syarikat besar, UAE, Mazda, itu semua besar pelaburan mereka. Jadi mudah-mudahan insyaAllah memberikan peluang pekerjaan kepada yang lebih ramai dan memacu pertumbuhan. Tetapi kemampanan dalam ekonomi madani ini bermakna juga ia akan harus mengurangkan jurang di antara yang maha kaya dengan yang miskin. Dia akan memberikan ruang dan perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat terbanyak. Itu cabaran kita. Dia ada apa yang disebut di situ, soal kemanusiaan, soal ihsan, supaya pendidikan mereka lebih baik, peluang pekerjaan mereka lebih bermutu, upah dan gaji mereka meningkat daripada keadaan dan kadar sekarang, ya, melalui latihan-latihan. Sebab itu saya carangkan Boost Bank dengan kesihatan RHB, selain daripada ikhtiar yang diperkenalkan, itu juga meneruskan dengan usaha peningkatan latihan, supaya tahap kecekapan, keterampilan di kalangan anak-anak muda itu lebih baik. Kerana sudah faham ya, dalam apa yang disebut era post double sekarang ni, dia bukan biasa, bukan normal. Dia kata post normal times. Sudah jangan terlepas, di Berjaya tu ada Berjaya Square ya, tingkat berapa, 10 ada pameran post normal times yang sangat menarik.
yang akan memberi penjelasan lebih teliti dalam apa yang saya nak bicarakan. Ya, betul saya bicara hari ini di Post Bank, tapi we are dealing with post-normal times. What do you mean by post-normal times? It's more complex. It's full of contradictions. And it's also chaotic. Not only in terms of civil wars or Russia-Ukraine or the uncivilized attack by Israel on Gaza, but also you have instability in many parts of the world. It's full of contradictions. You talk about humanity and justice, and in Ukraine you are a bit muted when it comes to Gaza. That means you're not talking about humanity, you're talking about race, or you're talking about religion, you're talking about class, you're talking about color, not about humanity in human beings. So that's why it is chaotic, it is complex, it is full of contradictions, and of course quite hypocritical. What is the relevance to the issue of digitalization and this transformation we're talking about? Changes are taking place at an unprecedented pace. Never before in history, from agricultural revolution to industrial revolution to technological revolution, do you have this change in a matter of months? You can see new apps that are astounding and require a lot of effort to understand and an improvised training. And all these things are happening simultaneously. Therefore, they popularize this term, simultaneity. Mana berlaku dalam waktu yang sama semua masalah. Kalau bicara soal digital transformation, itu transformasi itu sangat pantas. Sebab itu saya usulkan tadi yang Ziata, RHB dan Bus Bank, jangan terlepas usaha untuk terus melancarkan atau mengadakan program-program latihan kepada anak-anak tenaga baru, supaya mereka itu bukan sekadar jalan kerja profession seperti biasa, tetapi sentiasa pantas mengikuti perkembangan-perkembangan semasa, penemuan semasa, agar mereka itu selayaknya di pengurusan dan staff bank, tetapi yang lebih canggih kerana ini Bus Bank. Ini bukan bank konvensional. Ini bank yang disebut sebagai bank digital. Jadi saya tidak mahu umpamanya tenaga profesional bank digital, fahaman digital itu sama dengan orang lain. Dia harus lebih mampu mengikuti perkembangan semasa. Dan saya percaya hal-hal ini dapat diberikan perhatian, kerana seperti yang saya sebut, kerajaan Madani ini committed. Sebab itu saya katakan kerjasama ini strategik. Agensi-agensi terlibat, dan sekarang kita ada Kementerian Digital. Di antara kementerian yang mengepalai dan ditugaskan untuk memberi makna dalam arti kata pelaksanaan, bukan saja oleh kerajaan tapi jaringan sinergi di antara sektor awam dan swasta. Tugas kementerian tentunya menyediakan persekitaran, ya, supaya dapat membantu bukan saja usahawan PKMS tetapi rakyat terbanyak untuk mencapai matlamat ekonomi yang kita sebutkan. Jadi peranan penting Bus Bank itu tidak boleh dipertikai atau dimungkiri. Dan
melalui inisiatif atau ikhtiar Bus Bank ini, ia harus menjalar kepada penggunanya kefahamannya. Jadi saya usulkan, saya bukan banker fortunately, so mohon maaf lah kalau saya cuba bagi pandangan tambahan. Kalau bank-bank lain banyak berikan maklumat-maklumat biasa tentang perbankan kepada pengguna, bank-bank harus juga melalui hubungan digital ini maklumkan kepada pengguna tentang apa dia penemuan-penemuan baru, apa dia keistimewaan digital ini, mana program pendidikan, apa yang disebut kecelekan dulu kalau disebut disebut umpamanya kecelekan budaya, kecelekan keuangan. Ini maknanya kecelekan digital. Jadi apakah boleh kita terima tugas ini yang saya percaya tidak akan membebankan dari segi keuangan Bus Bank, tetapi memberi dianggap menerima tugas. Dan saya percaya Saudara Gobin Singdio akan bantu melalui kementerian beliau untuk memberikan beberapa idea, saranan supaya pelancaran Bus Bank ini bermakna selain daripada penemuan baru, satu yang agak canggih, tetapi ia bermakna juga era baru dalam dunia perbankan yang disebut perbankan digital, dan kemudian boleh menjalar dengan lingkaran kepada rakyat terbanyak. Sebab saudara-saudara harus faham juga ya, kita bicara soal digital AI ini, tapi kepada jangan-jangan kita anggap semua orang faham, tetapi dia faham melalui cara praktik, dia tak faham dari segi teori banyak-banyak. Dan dia guna kemudahan ini, dan kita mudah juga perkenalkan dan beri kecelekan tambahan. Ya. Saya ingat kalau boleh saya kongsi sedikit sebelum saya akhiri kuliah ini. Bila mula-mula kita perkenalkan komputer, di kampung-kampung tu orang lahir kebimbang. Dia kata dengar komputer pornografi banyak, ini adegan-adegan seks banyak ni, macam mana anak-anak kita nak gunakan? Ya. Jadi saya sekali, masa itu saya di Parlimen Permata Ampau, saya bawa komputer. Ini saya panggil semua imam-imam Datuk Kuasa Masjid. Saya bagi ucapan ringkas. Sebelum saya kata, Cik Imam, ayat Quran nak baca surah apa? Nak tengok pasal surah apa? Dia kata, Ali Imran. Ali Imran ayatnya mana dia baca? Okey. Itu ayat berapa? 23. Okey, saya tetap. Ini dia ayat dia. Dia terus terpegun. Jadi kita ajar dia pendedahan itu cara praktik. Kemudian masa itu ada apps hadis Sahih Bukhari. Saya kebetulan pergi makam Bukhari di Uzbekistan beberapa ni, Samarkand dengan beberapa minggu yang lalu. Tapi saya kata nak teliti Sahih Bukhari tajuk apa? Dia kata tajuk Al-Adl, keadilan. Okey, saya tetap. Saya baca. Wah, menangis tu imam tu. Oh, kalau saya pergi ke rumah nak cari jenuh, berkejar-kejar nak cari dia kitab. Nah, jadi saya kata ini dia. Kita boleh cari yang positif. Boleh juga yang negatif. Nak pergi cari hak pelik-pelik tu pasal apa? Takut tak kawal anak-anak. Baik. Bagaimanapun kita letak undang-undang dan peraturan, tak boleh kawal, melainkan kita latih mereka dengan kasih sayang, didik mereka. Ini yang dikatakan membangun firewalls di peringkat keluarga. Keluarga itu bangunkan firewallsnya untuk
menentukan, melatih dengan nilai dan akhlak. Dan ini juga kelainan dalam ekonomi madani. Sebab dalam program ekonomi, orang biasanya tidak menyentuh soal nilai, soal budaya, soal akhlak. Dalam madani di Malaysia ini, kita tekankan soal nilai dan budaya dan akhlak. Kerana ini keistimewaan kita rakyat Malaysia, pelbagai kaum dan pelbagai agama. Jadi untuk itu umpamanya kalau di masjid itu mereka, dia terpesona, kagum. Dia kata, tapi dia kata, Anwar ni, you bagilah tajuk apa pun, dia tuk-tuk-tuk, dia boleh jawab. Daripada, jadi saya kata bukan Anwar, ini komputer. Nah, jadi ini yang patut kita, sebab tu saya katakan pendedahan itu penting. Bahayanya ialah bila disalahgunakan. Apapun, baca buku pun, buku ada buku yang baik, ada buku yang tidak baik. Jadi bukan masalah buku, masalah diri kita. Sebab itu digital, transformasi digital itu mendesak. Dan tugas ustaz ialah memberikan mereka supaya dia lebih sibuk untuk melihat perkembangan baru dan dunia baru. Dan kalau ada media sosial pun, dia gunakan itu untuk memberi penambahan apa yang disebut tadi, kecelekan digital. Disebutkan, dulu kita sebutkan economic literacy, financial literacy, cultural literacy, now digital literacy. Ini tanggungjawab Busbank. Jadi cukup 6 bulan saya nak tengok laporan apa yang dia. Betul tak? Buat apa Perdana Menteri datang rasmi susah? Balik-balik sama aja. Jadi 6 bulan Menteri Digital akan bentangkan laporan tentang ikhtiar yang istimewa yang dilakukan oleh Busbank, dan laporan itu dibentangkan di Kabinet. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan dan meluncurkan Busbank Malaysia. Assalamualaikum.